Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, nomor 04 garis miring kep titik MH garis miring MTKN garis datar 30 garis miring 9 garis miring 2024 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, dan 3 harapan 1, 2, dan 3 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Perolehan nilai yang diraih pada babak final oleh peserta dari masing-masing cabang dan golongan musabaqah pada Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-30 tingkat nasional tahun 2024. 2. Hasil sidang pleno Dewan Hakim yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, memutuskan menetapkan keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tentang penetapan terbaik 1, 2, dan 3 harapan 1, 2, dan 3 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024. Pertama, menetapkan peserta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta terbaik 1, 2, dan 3 harapan 1, 2, dan 3 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Kota Samarinda pada tanggal 15 September 2024. Dewan Hakim, Ketua ditandatangani Dr. Ahsin Saho Muhammad MA, Sekretaris ditandatangani Haji Ali Siburo Mallisi SAG. Lampiran keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, nomor 04 garis miring kep titik MH garis miring MTKN garis datar 30 garis miring 9 garis miring 2024 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, dan 3 harapan 1, 2, dan 3 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional MTKN ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
1 Romawi cabang tilawah Al-Quran A golongan dewasa qori terbaik 1 atas nama Imranul Karim Kafilah Kalimantan Timur. Terbaik 2 atas nama Ahmad Azra'i Hasibuan Kafilah DK Jakarta. Terbaik 3 atas nama Muhammad Reza Maulana Nurdin Kafilah Jawa Barat. Qori Harapan. Harapan 1 atas nama Hamdani Rosidi Kafilah Riau. Harapan 2 atas nama Muhammad Endiko Ananta Kafilah Sumatera Barat. Harapan 3 atas nama Wahyu Andi Saputra Kafilah Kalimantan Tengah. Qori'ah terbaik. Terbaik 1 atas nama Putri Diana Abdul Jabbar Kafilah DK Jakarta. Terbaik 2 atas nama Nur Rahmiyatin Adya Kafilah Kalimantan Timur. Terbaik 3 Dina Andriani Kafilah Kalimantan Selatan. Qori'ah Harapan. Harapan 1 atas nama Alvina Rahma Mawaddah Kafilah Jawa Timur. Harapan 2 atas nama Sri Rahmadani Kafilah Sumatera Utara. Harapan 3 atas nama Luciana Charlie Kafilah Sumatera Selatan. B golongan remaja. Qori terbaik 1 atas nama Muhammad Miftah Farid Kafilah DK Jakarta. Qori terbaik 2 atas nama Jumarlin Kafilah Kalimantan Timur. Qori terbaik 3 atas nama Muhammad Daus Sitorus Kafilah Sumatera Utara. Qori Harapan. Harapan 1 atas nama Ahmad Jalaluddin Kafilah Banten. Harapan 2 atas nama M. Balsori Alwi Kafilah Jawa Barat. Harapan 3 atas nama Khairil Imam Kafilah Kepulauan Bangka Belitung. Qori'ah terbaik. Qori'ah terbaik 1 atas nama Nadita Aisyah Fitri Kafilah Kalimantan Timur. Terbaik 2 atas nama Ma'rifah Kafilah Sulawesi Selatan. Terbaik 3 atas nama Sintia Febriani Kafilah Kalimantan Tengah. Qori'ah Harapan. Harapan 1 atas nama Ramadan Najwa Kafilah Kalimantan Selatan.
Harapan dua, atas nama Adila Kamilia Putri Kafilah Riau. Harapan tiga, atas nama Lili Rohmah Kafilah DK Jakarta. Si golongan anak-anak, qori terbaik. Qori terbaik satu atas nama Muhammad Najmi Alfaro, Kafilah DK Jakarta. Qori terbaik dua atas nama Wildan Faruqil Ahkam, Kafilah Jawa Timur. Qori terbaik tiga atas nama Haffa Fatirahim, Kafilah Sumatera Utara. Qori harapan. Harapan satu atas nama Syahruddin, Kafilah Sulawesi Barat. Harapan dua atas nama Duval Syah Satria, Kafilah Kalimantan Timur. Harapan tiga atas nama Ridwan Rashid, Kafilah Nusa Tenggara Barat. Khori'ah terbaik. Terbaik satu atas nama Fadwa Zirli Azkra, Kafilah DK Jakarta. Terbaik dua atas nama Hikmatul Fadilah Hasibuan, Kafilah Sumatera Utara. Terbaik tiga Syaula Zafira, Kafilah Jawa Tengah. Qori'ah harapan. Harapan satu atas nama Dinar Aulia Putri, Kafilah Jawa Timur. Harapan dua, Haura Nur Syafiya, Kafilah Kalimantan Selatan. Harapan tiga atas nama Fitri Fatonah, Kafilah Kalimantan Barat. D, golongan tartil. Murattil terbaik. Murattil terbaik satu atas nama Yashkur Zafir Ozora Ing, Kafilah Kalimantan Timur. Murattil terbaik dua atas nama Muhammad Nabil Fadilah, Kafilah Kalimantan Selatan. Terbaik tiga atas nama Azka El Mubarak, Kafilah Sumatera Barat. Murattil harapan. Harapan satu Ahmad Azka Azkiro, Kafilah Sumatera Selatan. Harapan dua atas nama Wildan Azizi, Kafilah Kalimantan Barat. Harapan tiga atas nama Muhammad Alfiwira Alfarisi, Kafilah Kepulauan Riau. Murattilah terbaik. Murattilah terbaik satu atas nama Aura Rizki Yudivia, Kafilah Kalimantan Timur. Dua atas nama Sabilah Raudatul Jannah, Kafilah Sumatera Selatan. Murattilah terbaik tiga atas nama Kirania Hartono, Kafilah Kepulauan Riau. Murattilah harapan. Harapan satu Maulida Faiza Kulla Azmina, Kafilah Jawa Timur. Harapan dua Juliana Ulandari, Kafilah Kalimantan Barat.
3, Sakhia Aufa Kafilah Daerah Istimewa Aceh. E, golongan tunanetra, qari terbaik 1, Maman Abdurrahman, Kafilah Banten. 2, Nunu Nugraha, Kafilah Jawa Barat. 3, Gusnanda, Kafilah Riau. Qari Harapan. 1, Muhammad Irsyad, Kafilah Kepulauan Riau. Harapan 2, Zamrin Habib, Kafilah Kalimantan Timur. 3, Muhammad Zaitun Ridwan, Kafilah Nusa Tenggara Barat. Qari'ah terbaik 1, Siti Faratun Nufus, Kafilah Kalimantan Barat. 2, Andini Putri Melati, Kafilah Sumatera Selatan. 3, Leni Marlinda, Kafilah Kepulauan Riau. Qari'ah Harapan.